Dewi, ayo bangun nak, sarapan. Iya, Bu. Ibu kenapa kamu mundur sih? Lah, kita kan harus jaga jarak, jangan berkontak langsung. Ayo mandi sana, kita sarapan. Iya, Bu. Tadi ibu sudah bilang, kita itu harus jaga jarak walaupun dengan keluarga kita sendiri. Itu disebut social distancing. Nah, itu merupakan pencegahan melawan virus corona. Betul kata ibu, Dewi. Kamu udah pakai baju rapi, mau kemana? Aku mau main sama Susi, Pak. Kamu nggak dengar himbauan pemerintah? Sekolah diliburkan itu untuk belajar. Sudah, kamu jangan keluyuran lagi. Kamu mau kemana? Kamar. Ya, pemirsa. Berita terkini tentang wabah virus corona semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan tes virus corona massal. Pemerintah memberi himbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap di rumah saja. Dan selalu menjaga kesehatan, bahwa pemeriksaan secara massal itu adalah pemeriksaan yang mempunyai peluang kontak dengan kasus positif lanjut virus. Dan selalu serta mari kita bersama melawan virus corona. Ya Allah, akhirilah musibah wabah virus corona di negara kami. Semoga tidak ada lagi korban yang terinfeksi. Amin.